Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Gimana adik-adik? Sehat? Oke, alhamdulillah. Atas doa adik-adik, bapak juga dalam keadaan sehat ya. Terutama sehat jasmani. Kenapa bapak pakaiannya pakai kaos? Karena pagi-pagi sudah berolahraga. Gitu ya. Jadi badan sehat. Sekarang bagaimana supaya pikiran kita juga sehat ya. Salah satunya adalah berpikir positif dan curahkan yang ada di otak adik-adik, di dalam pikiran adik-adik, menjadikan sebuah karya baik nih ya. Kembali, sketsanya sudah ada, jadi kita lanjutkan. Masih ingat warna dalam lukisan dekoratif? Bebas ya. Jadi pada pertemuan ini bapak akan mewarnai sesuai dengan apa yang ada di pikiran bapak ya. Ingat, teknik pewarnaannya adalah cari terlebih dahulu bagian yang paling jauh. Kira-kira mana? Iya, adalah gambar langit. Kita siapkan ya. Nah, kita buat gambar langitnya apa, bagaimana? Tetap saja biru boleh ya. Nah, ini misalnya. Kemudian selang satu warnanya tetap biru ini. Lukisan dekoratif, sketsanya boleh pakai spidol ya, karena nanti juga penyelesaiannya supaya lebih indah itu dipakai outline lagi. Outline itu garis luar, out itu garis, out itu luar, line itu garis, jadi garis luar. Jadi silahkan adik-adik menggunakan spidol, tapi nah ini spidolnya jangan spidol yang kecil ya. Yang nanti kalau kena cat akrilik ya, cat plakat, cat air, cat poster, itu bisa luntur. Contohnya ini ya, sketsanya jangan pakai ini ya, tetapi pakai spidol yang besar. Supaya apa tadi? Supaya ketika diberi warna tidak luntur ya, karena spidol kecil itu campurannya air. Dan cat air ini, cat plakat ini, cat poster bisa, cat akrilik itu campurannya air, maka bisa menimbulkan luntur warna hitamnya. Kita lanjutkan. Ini sementara ranting-rantingnya bapak tutup dulu supaya mempermudah pewarnaan langitnya. Jadi boleh. Nah, kemudian nah, kita tunggu dulu ya supaya agak kering. Kita buat warna yang berikutnya adalah warna biru muda.
Bagaimana cara membuat campuran biru muda? Ya, biru dicampur dengan putih. Kemudian diaduk ya, sehingga nanti akan menjadi warna biru muda. Nah, kemudian kita kelihatannya masih kurang muda. Oke. Kita buat lagi biru mudanya supaya lebih muda, campuran putihnya agak banyak. Ya. Ya, oke. Buat warnanya ya. Agak berbeda kan adik-adik? Ya, selesai. Nah, ini terlihat terpisah antara warna yang tua dengan yang muda, biru tua dan biru muda. Berbeda dengan ketika adik-adik melukis naturalis, disatukan. Ya. Kemudian selanjutnya, mana yang lebih belakang? Apakah pohon atau gunung? Ya. Ternyata yang lebih belakang adalah gunung. Maka dibuat dulu gambar gunung. Ya. Kita buat sketsanya lagi. Nah, gini. Warna gunungnya apa? Boleh kita buat yang rada-rada mirip naturalis aja, hitam atau biru ke hitam hitaman. Bagaimana cara membuatnya? Warna biru dicampur dengan warna hitam. Karena ini pegunungannya ada saljunya, ini anggap salju putih. Nah, ini.
bisa dilihat ya. Wah Pak, kok gambarnya tidak rapi? Nanti kita rapikan ketika penyelesaian. Oke? Nah, selanjutnya, sekarang warna mana lagi yang paling belakang? Ah, ternyata ini ya rerumputan. Kita warnai warna rerumputan. Masih mengacu ke agak naturalis supaya ada yang nggak kaget ya, supaya ada yang nggak kaget. Jadi tetapnya rada-rada warnanya belum bebas sekali ya. Nah, tetap ada warna hijaunya gitulah. Ya. Kemudian yang ini kita bedakan warnanya. Jadi tetap seolah-olah terpisah warnanya. Karena ini kurang pekat, boleh diulangi ya. Misalnya gambar, paham ya adik-adik? Oke, mana lagi yang belum pohon? Oke. Kita buat pohonnya masih tetap coklat lah ya, coklat agak tua. Kemudian satu lagi yang cemara ya. Gini, kemudian kita ulangi ini karena warnanya tidak pekat ya.
ulangi lagi yang ini ya. Jadi warnanya biar rata. Begitu juga yang hijaunya, yang atasnya, ya, ini tidak rata. Tapi ingat, harus kering dulu, ya. Jadi jangan langsung ditimpa, karena nanti jadi menyatu dengan warna yang lain. Sudah terlihat lebih jelas ya adik-adik, tidak nerawang, termasuk juga ini gunungnya. Kita ulangi supaya warnanya pekat. Kemudian ya cukup. Yang batangnya kita ulangi lagi. Ya. Tapi kalau misalnya warnanya sudah sekali cukup pekat, ya tidak usah diulangi ya adik-adik. Kita buat bebatuan warna bias saja, hitam saja pekat. Ulangi kalau kurang pekat. Kemudian ini rumput-rumput ini ya bisa warnanya apa nih, jauh aja ya. Kemudian sekarang daunnya, wah daunnya bagaimana, daunnya hijau lagi aja, tadi boleh bulat ya. Nih, yang ini kemudian ini. Kemudian yang cemara
Ada yang mudanya misalnya. Itu. Kira-kira masih kurang jelas tadi, silahkan diperjelas ya. Awan putih tetap bisa diberi warna, kebetulan dasarnya putih. Ya, baik, selesai cara mewarnai lukisan dekoratif. Pak, belum rapi, sabar ya. Nanti kita selesaikan, kita rapihkan dengan mengulangi sketsa. Mengulangi gambar yang sketsa yang tadi. Nah sekarang supaya lebih bervariasi, adik-adik bisa menambahkan misalnya bunga-bunga ya, warnanya bisa merah, kuning, hijau dan sebagainya. Bagaimana ya, cukup begini saja. Ini ada pohon bunga misalnya. Bleber ya. Misalnya tambah warna orange bisa. Nanti tunggu sampai kering ya. Kalau sudah kering semua,
buat outline-nya kembali. Sambil menunggu cat yang masih basah, kita buat yang sudah kering. Kan kelihatan berbeda ya. Oke, sekarang awan. Ini spidolnya harus begini ya. Jadi Bapak gini saja. Gini saja. Setiap perbedaan warna tetap harus pakai outline, walaupun ini tetap masih gambar langit ya. Terlihat kan perbedaannya, sehingga akan nampak lebih rapi, lebih bagus. Jadi agak bersabar ya, karena catnya masih basah. Gitu. Ya kita tunggu sampai kering. Gitu ya. Ya baiklah Dede, sudah kering, jadi sudah bisa di outline lagi, diberi warna hitam. Ya bisa menggunakan kembali pakai spidol, bisa juga menggunakan cat warna hitam. Asal hati-hati kalau pakai cat warna hitam, pemakaian kuasnya jangan sampai apa istilahnya ngebleber gitu ya, turun. Ada-ada bisa siasati dengan menggunakan ujung kuas. Nah ini ya, dengan cara diruncingkan ya, diruncingkan, kemudian setelah runcing
masukkan ke cat, dicoba dulu, jangan langsung ke sini ya, jangan langsung ke area gambar. Paham ya adik-adik? Jadi terlihat, akan terlihat rapi, akan terlihat indah kalau sudah diselesaikan atau dirapihkan dengan menggunakan outline warna hitam. Bisa juga dengan outline warna yang lain. Paham ya adik-adik? Itu prinsip mewarnai lukisan dekoratif. Nanti adik-adik silahkan mencoba di rumah. Ya, ingat prinsipnya adalah lukisan dekoratif yang terpenting ada dua. Yang pertama, jangan sampai hilang ciri khas benda itu. Dan yang kedua adalah indah, itu saja. Mengenai warna dan seterusnya, bisa adik-adik berkreasi. Oke, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat berkarya, tetap semangat, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.